Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi bersama aku Cindy Jihana. Jadi di video kali ini aku bakal sharing ke kalian gimana cara mencerahkan kulit. Nah sebelum ke videonya, jangan lupa klik tombol like untuk aku dan subscribe YouTube channel aku agar YouTube channel aku semakin berkembang. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram aku Cindy Jihana _. So kita langsung aja ke videonya. Nah, jadi di sini aku bakal langsung aja ngasih tahu untuk bahan-bahannya. Jadi untuk bahan yang pertama yang kita butuhin adalah tepung beras. Dan di sini aku gunain tepung beras dari Rose Brand. Terus di sini kalian boleh ganti dengan merek lain juga nggak apa-apa, yang penting dia tepung beras ya. Terus habis itu untuk bahan yang kedua yang kita butuhin adalah tomat. Nah, di sini aku cuman gunain setengah tomat aja, dia udah cukup. Terus habis itu di sini aku bakal langsung aja ngasih tahu untuk cara bikinnya. Jadi pertama kita alusin dulu untuk tomatnya. Nah di sini aku bakal parut. Kalau di sini kalian nggak mau parut, kalian boleh di blender atau diulek itu juga bisa, yang penting dia dihalusin. Terus di sini aku bakal langsung aja parut. Terus kalau udah kalian parut, nanti hasilnya bakal kayak gini kalau udah kalian halusin. Nah, jadi ini menurut aku pas. Terus habis itu di sini kalian bisa langsung aja masukin tepung berasnya. Nah, untuk tepung berasnya sendiri aku masukin kira-kira 1 sendok teh. Terus habis itu di sini kalian bisa langsung aja aduk kedua bahan ini. Nah, jadi kalau udah diaduk secara merata, dia teksturnya bakal kayak gini. Terus habis itu di sini kalian bisa langsung aja olesin di bagian tubuh mana yang mau kalian cerahin. Jadi di sini aku bakal olesin di tangan aku. Nah, jadi kalau udah diolesin secara merata di tangan aku, dia bakal kayak gini. Nah, kayak gini. Terus habis itu di sini kalian bisa langsung aja tunggu sampai dia itu meresap kira-kira 10-15 menitan. Dan di sini aku bakal balik lagi setelah dia udah 15 menitan ya. Jadi, tonton terus ya videonya. Nah, jadi di sini aku udah tunggu sampai 15 menit. Jadi kalau udah 15 menit dia bakal kayak gini. Jadi dia udah agak kering dan dia juga udah meresap. Nah, jadi kayak gini. Terus di sini aku bakal langsung aja bilas tangan aku. Jadi tonton terus ya videonya. Nah, jadi di sini dia udah aku bilas dan hasilnya sendiri dia kayak gini. Ini bener-bener ampuh banget untuk mencerahkan kulit dan hasilnya bener-bener bagus banget. Kayak gini ya. Nah, kelihatan banget kan di sini. Nah, kayak gini. Bener-bener ini tuh bagus banget, guys, untuk mencerahkan kulit. Nah, perbandingannya sendiri kayak gini. Nah, kayak gini ya. Bener-bener bagus banget. Nah, kelihatan kan di sini. Nah, seperti itu aja videonya. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share di media sosial yang kalian punya. Wassalamualaikum.